Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati ucap Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau kau suka hati ucap Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati ucap Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap-siap jawab yang tadi. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Allah kan mencintai, Allah kan menyayangi pada santri yang rajin mengaji. Apakah kau jadi anak yang saleh? Mau. Apakah kau jadi anak yang saleh? Mau. Hormati orang tua serta ibu. Sayang kawan dan suka memaafkan. Mau. Sayang kawan dan suka memaafkan. Mau. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah berjumpa lagi dengan banyak teman, banyak guru. Memperkenalkan diri dulu ya. Nah, nama guru cuma memperkenalkan namanya dulu. Yang lainnya nanti guru juga perkenalan. Guru namanya Royan. Nah, teman-teman bisa manggil Bu Guru Royan. Oh, sudah tahu. Oke deh. Nah, sekarang Bu Royan yang tanya, semua sudah sarapan? Udah. Oh, sudah. Semuanya sehat? Di kantor Mama. Oh, iya. Semuanya sehat? Sehat, alhamdulillah. Matanya sehat, telinganya sehat, badannya sehat. Kalau kita diberi kesehatan, kita ucap apa ya teman-teman? Alhamdulillah. Iya, Bu Guru punya lagu ini buat teman-teman. Coba nanti kalau Bu yang pegang bilang mata, teman-teman pegang mata ya. Ini di pegang matanya yang di pinggir aja, jangan yang di sini nah. Jangan yang di dalam nanti kecolok. Bisa pedih. Yang di pinggir aja. Yo, siap-siap. 1, 2, 3. Punya dua mata, kulihat ciptaannya. Punya dua telinga, kudengar yang berdua. Ku punya dua tangan yang bermu. Oh, itulah tanda kesyukuranku. Dungku ada satu, ku pakai membau. Bau yang sedap harum masakan ibuku. Mulutku juga satu, pakai bicara dan berzikir pada Allah Tuhanku. Dan berzikir pada Allah Tuhanku. Ya, sekali lagi ya, nanti pas kita mulai kita buka acara pagi hari ini, yang semangat semuanya, yuk. Ku punya dua mata, lihat ciptaannya. Ku punya dua telinga, ku dengar yang berbunyi. Ku punya dua tangan, bantu yang perlu. Oh, itulah tanda kesyukuranku. Hidungku ada satu, pakai membau. Bau yang sedap harum masakan ibu. Mulutku juga satu, ku pakai bicara dan berzikir pada Allah Tuhanku. Dan berzikir
pada Allah Tuhanku. Iya, terima kasih teman-teman yang sudah ikut bernyanyi sama guru, Bu Guru juga, ayah bunda semuanya. Terima kasih. Yuk, kita mau mulai acara pembukaan. Jawab salamnya Bro ya dengan semangat. Oke. Dengan suara yang merdu. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah sudah semangat. Coba tambah sedikit semangatnya, volumenya dikerasin dikit biar suaranya tambah merdu. Yuk, ulangi ya, huruf salahnya diulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yeah. Alhamdulillah udah semangat yang maksimal. Wah, sip. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman semua, ayah dan bunda, karyawan. Senang sekali hari ini Bu Guru bisa berjumpa dengan muslim dan muslimah, antri dan kami TK Aisyah Nyai Ahmadah lan Budi. Walaupun kita melalui virtual, melalui Zoom, kita selalu berdoa semoga kita bisa cepat untuk tatap muka, kita bisa untuk berangkat ke sekolah, berjumpa dengan teman-teman dan Bu Guru, bermain bersama di sekolah. Amin. Iya, kami ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda yang telah menemani Ananda mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 secara virtual melalui Zoom online. Dan kami ucapkan selamat datang dan bergabung kepada santriwan dan santriwati baru di KB dan TK Aisyah Nyai Ahmad Dahlan Furde. Insya Allah Ananda akan bermain dan belajar bersama Bu Guru yang ramah, baik hati dan selalu ceria. Tuh, nanti kita ada saatnya perkenalan dengan Bu Guru dan karyawan di KB dan TK Aisyah Nyai Ahmad Dahlan Furde. Baik teman-teman, nah hari ini untuk biar kita tambah semangat, kita mau mendengarkan bersama ya. Tadi sudah diputarkan lagu hari pertama ke sekolah, kita mau nyanyi bareng-bareng. Ini mau di share lagi lagunya, kita nyanyi bareng-bareng supaya kita segera bisa berangkat ke sekolah, supaya pandemi coronanya lekas. Oh pintar, biar coronanya lekas hilang, kita bisa seperti biasanya lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kita mau nunggu dulu, mau di share video. Nanti kalau sudah terus kita nyanyi bersama-sama ya teman-teman. Ya, monggo silahkan guru untuk share video lagu yang hari pertama ke sekolah, saat di sekolah maupun kita saat belajar dari rumah. Silahkan semua siap-siap nyanyi ya. Kita tunggu dulu. Kita tunggu. Yuk, sebentar. Putika dan teman-teman. Oh iya. Atau kita sebentar. Nah, tadi itu lagi ya. Hari ini hari pertamaku. Kita nyanyi yang belajar dari rumah ya teman-teman. Nanti kalau videonya sudah ada dua versinya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Kita tes suara dulu. Nah, hari ini hari pertamaku belajar online dari rumah.
meskipun terpisah uang dan waktu, kita tetap jumpa menyapa. Senangnya hatiku dibantu ayah ibu, guru baru tentulah ramah. Oh, ini dah mau ini. Ayo belajar di rumah, ayo online bersama. Oh, ini dah mulai. Siap-siap suaranya mana? Yo, Bu Guru juga boleh ikut. Bu Umi, Bu, yang kelihatan tempat guruan Bu Umi. Nah, mic-nya dinyalakan. Oh, silakan Bu, kita nyanyi bersama. Ayah dan Bunda juga. Supaya nanti kata teman-teman coronanya lekas pergi, hilang jauh dari bumi kita. Amin. Boleh sambil tepuk tangan. Hari pertama bersama sekolah, katanya hatiku di antar ayah ibu, pergi berangkat ke sekolah. Senangnya hatiku bertemu teman baru, guru baru tentulah nama. Ayo sekolah. Belajar online, meskipun terpisah uang dan waktu, kita tetap jumpa menyapa. Tanya hatiku bantu adikku, baru tentulah apa. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Iya. Meskipun kita tidak bertemu, kita tetap sapa menyapa. Nah, itu tadi ya teman-teman lagunya. Nah, terima kasih guru sudah share videonya. Nah, alhamdulillah teman-teman, kita akan mulai acara pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, mana sikapnya berdoa? Yuk. Kuncup mekar, kuncup mekar, hulalala. Kuncup mekar, kuncup mekar, sikap berdoa. Jika berdoa, tangannya diangkat kepada sudah? Oh, sudah semua ya. Bacaan syahadat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu menjadi Tuhan Allah.
ikrar, kerelaan, dan doa belajar. Rodhitu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin ya wa rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Aku rela Allah Tuhanku, aku rela Islam agamaku, aku rela Muhammad menjadi nabi dan utusan Allah. Ya Allah, tambahilah aku ilmu dan berikanlah aku kepahaman. Ya Allah, kabulkanlah permohonan doa pagi hari. Asbahna wa asbahal mulkubillahi walhamdulillah. Amin. Hayati pagi ini ya Allah, dimana pada pagi ini kerajaan di tanganku, dan puji untuk Allah. Doa pembuka hati. Habis ahli saudari bayasir li amri wahlul uqdatan milisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah ketakutan lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Bilah hanya sudah. Lagi satu lagi. Ikrar. Ya itu kan. Santri TK Aisyah Nyai Ahmad Dahlan berjanji menjunjung tinggi perintah agama Islam. Dua, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tiga, bersikap jujur, tertib, dan sopan. Empat, rajin mengaji, belajar, dan beramal. Lima, bagi agama, masyarakat, dan negara. Iya, alhamdulillah. Satu lagi ya teman-teman, siapa yang sudah hafal Pancasila? Yang sudah hafal, ikut dengan semangat. Yuk, Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih teman-teman, doanya sudah hebat. Tadi semuanya Pancasila juga sudah ada yang hafal. Ikrar HP dan TK Aisyah Nyai Ahmad Dahlan Bude juga sudah ada yang hafal. Terima kasih. Semoga dengan doa yang sudah kita panjatkan tadi, acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semuanya bisa ikut bergabung sampai akhir acara kita tutup. Amin. Baiklah, acara yang selanjutnya kita mau tahfidz. Kita
kita mau ngaji bersama-sama teman-teman. Nah, hari ini tahfidznya mau dipimpin oleh Bu Ijah. Kita panggil Bu Ijah ya teman-teman. Bu Ijah, gitu ya. Coba 1, 2, 3 kita panggil Bu Ijah bersama-sama. Bu Ijah. Halo ya Bu Ijah. Coba. Sudah kelihatan belum Bu Ijah teman-teman? Oh sudah. Waalaikumsalam Ijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Bu Ica suaranya. Gimana Pak? Oh, mungkin headsetnya apa ya dilepas apa ya Ica? Coba. Dengar, tapi agak pelan, kurang keras dikit. Ya, kedengaran. Hari ini kita akan mengaji surat yang pertama. Apa surat yang pertama teman-teman? Al-Fatihah. Apa artinya surat Al-Fatihah? Apa yang tahu Al-Fatihah? Al-Fatihah.
melihat pembukaan. Oh, itu suaranya kurang keras, Bu Ija, maaf. Ada yang chat. Suaranya kurang keras. Ada yang di tempat teman-teman kecil banget sampainya. Ya. Udah jelas aja. Maaf kecil lagi Bu Ija, tadi udah sempat keras, sekarang suaranya kecil lagi. Surat yang kedua. Oh sudah, sekarang surat Anas. Siapa tahu arti surat Anas? Manusia. Iya, iya. Surat Anas itu adalah surat yang ke-100. Kita hafalkan bersama-sama. Nanti adik-adiknya biar mengikuti. Yuk, surat Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Banyawa apa ya? Banyawa apa ya? Masih
Masya Allah, luar biasa. Masih semangat mengaji. Oh, masih semangat. Doyan semangat, teman-teman semangat. Mungkin satu lagi ngajinya, habis itu nanti dilanjutkan acara lain. Satu lagi ya. Yang terakhir adalah Ustaz Al-Ikhlas. Siapa tahu arti Ustaz Al-Ikhlas? Apa ya? Pengesaan Allah, Masya Allah. Ya. Tambah semangat. Yang semangat nanti hadiahnya adalah sudah. Bersama-sama. Insya Allah nanti muslim dan muslimah setiap belajar sama guru dan Zoom ada Google Meet, nanti ada surat yang baru, selain itu juga ada doa yang baru, ada hadis, nanti muslim saja sama semangat. Siapa yang pengen nanti masuk surga? Siapa? Oh, kalau pengen masuk surga berarti rajin mengaji dari kecil. Siapa yang tadi sudah sholat duha? Oh, sudah sholat duha, alhamdulillah. Masya Allah. Nanti muslim-muslimah juga belajar sholat duha. Jadi sebelum belajar sama bu guru, muslim-muslimah bisa sholat duha dulu. Berapa rokaatnya bu guru? Boleh 2, iya. Boleh 4, boleh 6, iya. Siapa yang tadi sholat duha 2 rokaat? Oh iya, Bu Rayan hari ini berapa rokaat? Hari ini Bu Rayan baru gak sholat Bu Ija. Iya. Biasanya Bu Rayan itu 6 rokaat. Tuh, amin. Iya, itu Bu Rayan juga. Iya, iya. Iya, maaf. Iya, teman-teman. Kalau perempuan itu ada waktunya, enggak boleh sholat dulu ya Bu Ijah ya, kalau udah besar. Alhamdulillah, semuanya semangat ya. Semoga keluar jelas soalnya. Oh iya. Betul, Mbak Merah. Mbak Merah tadi tanya sama Bunda ya. Oh, siapa ya yang ngomong tadi? Mbak Merah bukan ya? Iya, kayak suaranya Mbak Merah. Suaranya Mbak Merah. Iya, besok muslim-muslimah mesti tambah pinter tahfidznya, ada Bu Anis. Besok hari Selasa tahfidz bersama Bu Anis. Besok di TK juga ada loh teman-teman muslim-muslimah, ada itu kegiatan ekstra tahfidz. Mesti teman-teman semangat. Iya, dimulai dari ayat, dari surat yang kecil-kecil, yang pendek-pendek, nanti lama-lama seperti teman-teman yang lain. Teman kita kemarin ada yang sudah sampai juz 29, Masya Allah. Nanti mesti teman-teman yang ini, muslim-muslimah yang ini, tambah. Ada yang sampai 28 juz loh, Bu Royan. Insya Allah loh. Hebat, Masya Allah. Iya, ya, dari Bu Ijah cukup sekian. Disambung lagi sama Bu Guru yang lain. Apabila ada salah, Bu Ijah minta maaf. Salamnya Bu Ica. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ica yang sudah memimpin tahfidz pagi hari ini. Teman-teman, Masya Allah, kata Bu Ica semuanya hebat. Semuanya dahsyat ikut mengaji. Siapa? Bu Ren mau ulang dikit. Siapa yang masih ingat tadi artinya surat Al-Fatihah apa ya? Apa tadi? Pembukaan. Pintar. Surat Anas. Yang kedua.
waktu subuh, Ustaz. Yang terakhir surat Al-Ikhlas artinya apa, teman-teman? Esa'an Allah. Iya, keesaan Allah. Allah itu Maha Esa, Maha Besar. Nah, Allah Akbar, Allah Maha Besar. Iya, semoga teman-teman ngajinya semangat. Berarti acara pagi hari ini tambah lancar. Nanti yang belum gabung terus tambah lagi, jadi kita banyak lagi. Terus ikut gabung teman-teman yang masih di rumah, belum gabung bersama kita. Amin. Nah, selanjutnya kita mau mendengarkan sambutan. Nah, dari Ibu Kepala TK Aisyah, Yai Ahmad Jalan Sudode. Siapa yang sudah tahu Ibu Kepala TK kita siapa? Iya, Bu Nawa. Yuk, kita panggil bersama-sama lagi ya, kayak tadi manggil Bu Ica. Nah, mana suaranya yang merdu? Kita panggil Bu Nawa. Bu Nawa, are you ready? Oh, sudah ready Bu Nawanya. Sudah tampak wajahnya yang cantik. Pakai baju, pakai apa? Jilbab, pakai buruyan. Buru semua pakai jilbab. Tapi ada burida juga, izin tadi. Jilbabnya atau teman-teman? Ada burida, jilbabnya diterkam serigala. Iya, silakan Bu Nawa, monggo. Baik, terima kasih. Ya, terdengar jelas ya teman-teman. Jelas Bu Nawa, bersih. Ya, baik. Tanahnya kamu ya. Ya baik, Bu Nawa mau ucap salam. Coba nanti siapa anak-anak yang salamnya semangat. Coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi ya, yang semangat lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak semua, yang pertama kami hormati ibu-ibu wali santri pada kesempatan pagi hari ini mendampingi putra-putrinya dalam kegiatan pagi hari ini. Kepada Ibu Guru KB dan TK Aisyah Nyi Ahmad Dahlan yang kami banggakan. Dan juga kepada iya, anak-anakku semuanya. Kurang keras, Bu Nawa. Oh, kurang keras. Baik. Kepada anak-anakku semuanya, santri, KP dan TK Aisyah, Nyai Ahmad Dahlan, yang cantik, yang ganteng, dan solih-solihah semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mbak Mira dengan ceria sekali. Alhamdulillah Mbak Mira luar biasa. Semuanya ceria. Iya. Yang lainnya juga hebat semuanya ya Bu Royan ya. Coba. Iya, semua ceria, semangatnya ceria juga. Semuanya. Alhamdulillah luar biasa. Dahsyat. Kalau bersenang hati tepuk tangan. Kalau bersenang hati tepuk tangan. Kalau bersenang hati mari kita lakukan. Kalau bersenang hati tepuk tangan. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke. Mana senyummu? Ini mana senyumnya anak-anak?
dibuka dong kameranya. Dibuka sebentar. Nih yang sudah kelihatan siapa ya? Mbak Mila, Mbak Naila. Mana ini? Mbak Syaukina wajahnya mana? Mbak Mira. Nawa kangen loh sama teman-teman semua. Mbak Asyifa Putri, wah sudah dibuka wajahnya kelihatan. Mas Bari juga kelihatan. Siapa ini yang belum buka kameranya? Terlihat senyumannya mana nih? Senyum. Alhamdulillah, hari ini Nawa, Bu Guru semuanya, juga muslim-muslimah tentunya sangat bahagia. Hari ini sangat senang. Kenapa kok senang ya? Karena hari ini, hari pertama kita ke sekolah. Oh, tapi belajarnya tetap di rumah ya teman-teman ya. Iya, hari ini pertama kita bukan berangkat ke sekolah, tetapi hari pertama kita belajar dari rumah. Ya, tetap semangat. Walaupun dari rumah, kita tetap bisa bertemu teman-teman semua. Ya kan? Jadi anak-anak juga tetap semangat. Nah, coba sekali lagi, mana semangatmu? Ini iya, masya Allah. Walaupun teman-teman belajar dari rumah, tetapi tetap semangat. Nah, dan hari ini kita pertama sekolah, ya kan? Yang kemarin masih kelompok KB sudah naik ke TK. Wah, masya Allah. Yang kemarin kelas A sudah naik ke kelompok apa? Dari A ke kelompok B. Iya, berarti anak-anak tambah besar apa tambah kecil? Alhamdulillah. Anak-anak sudah bertambah besar, tambah tinggi juga. Iya, tambah tinggi juga. Semakin besar, tambah tinggi. Kelasnya juga sudah naik. Teman-teman belajar dari rumah, tetapi harus tetap bahagia dan selalu semangat. Semangat. Iya, selalu semangat. Insya Allah, dengan belajar dari rumah pun anak-anak juga tetap akan hebat ya, Bu Royan ya. Iya. Harus semangat, tetap hebat. Semangatnya untuk mendampingi santriwan santriwati meski muslimah belajar dari rumah. Nah, dan kita sama-sama berdoa ya muslim muslimah ya, kita sama-sama berdoa. Wah, virus COVID ya 19 pandemi ini segera berakhir ya Allah. Amin. Alami. Ya, kalau sudah membaik, sudah apa namanya virusnya sudah pada pergi ya di sekitar kita, insya Allah teman-teman semua bisa kembali belajar di sekolah. Siapa yang sudah kangen belajar di sekolah? Aku. Belajar di sekolah, kelas-kelas anak-anak semua, tempat bermainnya sudah siap. Besok saat situasinya sudah baik, kita ketemu lagi, belajar bermain bersama di sekolah. Anak-anak semua bersabar dulu untuk tetap belajar dari rumah. Iya. Oh, Bu Guru semua.
semuanya akan selalu mendampingi teman-teman semua walau belajar dari rumah. Okay. Are you ready? Yes, I am ready. Sekali lagi. Are you ready? Yes, I am ready. Belajar di rumah tetap ready, tetap semangat. Baik, anak-anakku semuanya. Ini juga ada murid baru ya, Bu Ruyak ya? Iya, Bu Nawa, ada murid yang baru. Alhamdulillah. Untuk muslim-muslimah baru ya, untuk santri baru, alhamdulillah. Selamat datang, selamat bergabung dengan kami di KP dan TK Aisyah Nyai Ahmad Dahlan. Insya Allah, ibu guru semuanya siap mendampingi santri baru, tentunya juga yang santri lama. Wah, semuanya ibu guru siap mendampingi anak-anak semuanya dalam belajar dari rumah. Ya, alhamdulillah, semoga anak-anakku semuanya, ayah, bunda, kakak, adik yang di rumah selalu dalam keadaan sehat. Insya Allah. Jangan lupa anak-anakku semuanya untuk mengurangi beraktivitas bermain di luar lingkungan rumah. Ya, protokol kesehatannya selalu dijaga. Insya Allah kita akan selalu dalam keadaan sehat. Ya, anak-anak semua juga jangan lupa di rumah kita juga tetap rajin sholat, Allah akan mengabulkan doa kita. Insya Allah virusnya segera berhenti. Oke, muslim-muslimah semuanya. Saya kira cukup ya. Lain waktu insya Allah kita sambung lagi. Nah, nanti kita juga akan berkenalan dengan semua guru karyawan ya yang ada di KB dan TK Aisyah Nyai Ahmad Dahlan. Baik, terima kasih muslim-muslimah serta ayah bunda semuanya. Bila akhiri kurang dan lebihnya mohon maaf. Sebelumnya tepuk semangat. Semangat. Baik, dari Bu Nawa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nawa atas sambutan yang telah diberikan. Oh iya Bu Nawa, masa pengenalan dengan 3 hari ya Bu Nawa, teman-teman semua. Bukan kiranya Bu Nawa untuk membuka masa pengenalan sekolah KB dan TK Aisyah Nyai Ahmad Dahlan Full Day pelajaran 2021-2022. Bu Nawa. Terima kasih, Bu Royan. Oh, sama. Teman-teman semua, seperti tadi disampaikan Bu Royan, juga Bu Nawa sampaikan tadi, ini hari pertama kita masa pengenalan lingkungan sekolah. Okay. 2 hari ke depan kita juga masih bertemu. Nah, bertemu semuanya bersama Bu Guru karyawan dan santri semuanya dalam MPLS tersebut. Yuk kita awali, kita buka bersama MPLS pada tahun pelajaran baru ini 2021-2022 dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
masa pengenalan lingkungan sekolah itu dari ke depan dan lanjut. Amin. Oke, Bu Royan, terima kasih. Saya kembalikan waktunya. Terima kasih, Nawa, sudah membuka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah TAPI dan TKS yang jalan full day. Muslim dan muslimah semuanya, kita selama 3 hari berjumpa terus ya sama Bu Guru semuanya, sama teman-teman semuanya. Hari ini hari yang pertama. Besok hari yang kedua ada kegiatan yang asik lagi. Semua ditunggu Bu Guru, semua harus ikut bergabung bersama Bu Guru di sini supaya kita bisa bermain dan belajar bersama. Oke, teman-teman. Mana suaranya? Oke, teman-teman. Oke. Jangan lupa mandi pagi, sarapan, siap-siap di depan atau komputer atau HP-nya ayah dan bunda kalau sudah jam 9. Nah, besok hari Selasa dan hari Rabu. Oh iya, Bu Rian tadi belum tanya hari apa? Hari ini hari apa? Siapa yang tahu? Hari Senin. Iya, tanggal berapa? 12. Bulannya bulan apa? Bulan Juli. Tahun berapa? Iya, 2021. Insya Allah sebentar lagi kita akan memperingati hari besar Islam, yaitu hari raya Idul Adha. Nah, hari yang ketiga kita nanti mau mendengarkan nyanyi, teman-teman. Asik kan? Nah, ada yang mau bercerita dengan bonekanya. Besok hari yang ketiga berarti hari apa yang ketiga? Senin, Selasa. Hari yang ketiga hari apa? Rabu. Rabu, iya. Dan besok Selasa tidak kalah asiknya, kita mau buat percobaan gula mekar di air. Nah, dari kertas itu kok bisa mekar ya? Coba besok kita praktekkan siapa yang berhasil. Baik, teman-teman semua, tadi sudah dibuka oleh Bu Nawa. Sekarang kita mau lanjutkan untuk perkenalan guru dan karyawan di KB dan TK Aisyah Nyai Ahmad Dahlan Fuldi. Mohon untuk guru dan karyawan untuk kameranya dibuka. Nanti biar teman-teman semua muslim dan muslimah, ayah bunda bisa mengenal guru dan karyawan di KB dan TK Aisyah Nyai Ahmad Dahlan Fuldi. Nah, kita mau mulai. Dimulai dari Bu Nawa lagi ya. Bu Nawa adalah ibu kepala TK KP, kepala TK Aisyah Nyai Ahmad Dahlan Fuldi. Monggo Bu Nawa, kami persilahkan untuk memperkenalkan diri. Mungkin nanti ada yang tanya, Bu Nawa rumahnya di mana? Bu Nawa. Ya, nanti boleh tanya sama Bu Nawa kalau ingin bertanya tentang Bu Nawa. Bu Nawa, nomor HP-nya berapa? Boleh. Nah, silakan Bu Nawa. Baik, Bu Royan, matur nuwun. Nggih. Dengan Bu Nawa lagi ya, teman-teman ya. Nah, tadi sudah dipanggil-panggil loh nama Bu Nawa loh. Tentunya teman-teman semuanya sudah kenal ya. Baik, saya ulangi lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Dengar suara teman-teman jadi pengen ketemu loh. Nah, semoga ya, semoga nanti di lain waktu kita ketemu langsung di sekolahan ya. Alhamdulillah, baik, perkenalkan saya Bu Nawa ya,
Hai teman-teman semuanya. Hai. Halo. Nawarol mukmiroh. Nawarol. Mukmiroh. Boleh teman-teman mengikuti. Nah, biar nanti kalau ketemu kenal bisa manggil. Tapi dipanggilnya yang nama yang suku kata awal saja. Nawa. Enggak panjang kan, Dak? Lupa ya Bu Nawa. Panggil saja Bu Nawa. Ya, alhamdulillah Bu Nawa kebetulan diamanahi sebagai kepala sekolah. Terus rumahnya Bu Nawa di mana ya? Oh, sudah ada yang tahu belum ya rumahnya Bu Nawa ya? Siapa yang tahu? Udah ada yang tahu. Rumahnya Bu Nawa dekat pasar loh teman-teman. Pasar mana ya tapi? Coba. Mana Bu Nawa? Dekat putar. Oh iya, Mbak Mira. Alhamdulillah Mbak Mira udah pernah ke rumahnya Bu Nawa ya, jadi tahu. Baik, besok main lagi ya. Jadi rumahnya Bu Nawa itu di dekat Kecamatan Banguntapan. Dekat Kecamatan Banguntapan. Bunda kalau lewat silakan mampir ke rumah Bu Nawa. Rumahnya Bu Nawa itu di pinggir sawah, belakangnya sawah. Mewah ya Bu Nawa. Mewah sekali. Pepet sawah. Kita kawal. Iya. Kalau pasarnya dekat pasar Nipe ya Bu Nawa ya. Iya. Kalau pasar Nipe. Baik, saya kira itu cukup perkenalan dari Bu Nawa. Nanti masih antri nih perkenalan di belakangnya Bu Nawa, masih banyak ya kemudian ya. Iya. Siapa yang nanti dari Bu Nawa cukup. Ya, silakan Bu Royan, terima kasih. Terima kasih Bu Nawa. Nah, Nawa sudah memperkenalkan diri. Kita lanjut lagi. Coba teman-teman nanti dihitung guru dan karyawannya ada berapa ya. Nah, siapa yang tahu? Baru satu ya yang berkenalan. Kata Bu Nawa masih ada yang antri panjang. Yang berkenalan sama teman-teman semua, sama ayah bunda. Nah, sekarang Bu Nawa mau memperkenalkan guru kelompok A. Nah, apa saja Bu Guru kelompok A? Sini yang pertama itu ada Bu Anis. Nah, are you ready Bu Anis? Sebentar, ya ini Bu Anis sudah ready. Walah, Bu Anis ini. Ini Bu Anis dikenal naik kali. Silahkan Bu Anis. Ada ya, nanti kalau ada yang lewat lapangan karang petak iya ada kucing lewat iya ibu ada kucing santri asa tuh yang penting aku punya duit sendiri. Maaf ya teman-teman. Ya, Anis. Anis agak putus-putus di tempat Royan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi itu Bu Anis. Bu Anis itu nama panjangnya Anisatul Hijriyah, panggilnya Bu Anis.
Anis. Nah, Bu Anis ada di kelompok A. Bu Anis nggak sendiri di kelompok A. Ada lagi Bu Guru yang namanya. Nah, are you ready Bu Iit? Coba kita lihat Bu Iit yang mana ya. Ah. Iit. Oh ya, Bu Iit belum. Oke, kita lewati dulu Bu Iit. Nah, mungkin Bu Iit baru kemana. Nah, ada acara. Selanjutnya nanti Bu Iit yang terakhir ya, kelompok yang terakhir. Selanjutnya ada Bu Lia. Nah, Bu Lia ready? Yes, I am ready. Oke, silakan Bu Lia memperkenalkan diri. Dengar Bu Lia. Assalamualaikum. Biasanya dipanggil Bu Lia, L-I-A, rumahnya di Pilahan. Ada rumahnya di Pilahan? Ada? Siapa yang rumahnya di Pilahan? Saya, Madalan. Oh iya, dekat sekolah rumahnya Bu Lia. Teman-teman boleh suka lewat di Pilhan, boleh mampir tapi jangan lupa mampir. Oke, Pria. Sandri kelompok A. Amin. Terima kasih Bu Lia sudah memperkenalkan diri. Di kelompok A sudah ada dua ya, sudah ada Bu Anis, ada Bu Lia. Ada lagi, ada yang ketiga itu ada Butika. Coba Butika. Oh ini Butika sudah menampakkan wajahnya. Nah, silakan Butika. Terima kasih Royan. Ya. Alhamdulillah. Jawab salamnya Butika ya teman-teman. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini teman-teman semangat semua ikuti pengenalan lingkungan sekolah hari pertama. Rekan kita namanya guru adalah Butika. Siapa? Butika. Iya, Butika. Rumah Butika di Piungan. Piungan Bantul. Siapa? Jauh ya teman-teman. Kalau teman-teman mau ke Gunung Kidul, jalannya melewati rumahnya Butika. Butika sekarang alhamdulillah mengampu kelas A. Santri kelas A dan Salihan. Terima kasih Ryan. Iya, Butika rumahnya jauh teman-teman di Piungan, betul. Kalau teman-teman lewat di Piungan boleh ke rumah Butika, tapi ini kita nggak boleh kemana-mana dulu ya. Besok kalau sudah situasinya aman sudah boleh kemana-mana. Nah sekarang teman-teman di rumah dulu, jangan kemana-mana. Oke, nah selanjutnya ini Bu
dilakuin baru ada kepentingan. Jadi kita lewati dulu ya teman-teman. Nanti kalau sudah selesai bisa ikut akhir. Oke, selanjutnya kita mau lanjut ke Bu Guru kelompok B. Nah, siapa yang kelompok B1? Kamu B4. Siapa yang di B1? Ini dia punya di kelompok B1. Yang pertama itu ada Bu Umi. Kita lihat Bu Umi sudah gabung lagi belum. Tadi itu katanya itu lempar dari sini. Umi, are you ready? Oh, sudah. Alhamdulillah. Makasih, Bu Royan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Bu Umi. Alhamdulillah, Bu Umi senang sekali ketemu sama teman-teman semua. Insya Allah, nanti Bu Umi akan menemani teman-teman di kelompok B1. Mana kelompok B1 suaranya? Ada tidak ya? Iya. Kalau rumahnya Bu Umi ada di Perum Dada Gunung Tampan. Nanti kalau teman-teman kebetulan lewat boleh mampir. Oke. Siap Bu Umi. Itu dulu Bu Royan. Baik, terima kasih Bu Umi. Tadi sudah diberitahu rumahnya di mana. Teman-teman nanti katanya boleh main kalau pas lewat di sana. Tadi Bu Umi, namanya Bu Umi Masamah, panggilannya Bu Umi. Selanjutnya Bu Umi juga tidak sendiri. Bu Umi ditemani sama Bu Septi. Coba mana Bu Septi? Silahkan monggo. Sudah kelihatan. Sudah. Kedengaran Bu Septi, monggo. Teman, kenalin. Namanya Bu Septi. Oke, nah ini kalinya. Bu Septi, Bu Septi itu ada di kelas D. Siapa yang pernah ke pasar? Ikut mama, ikut ayah, ikut Simba ke pasar. Pasar Kota Gede. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Septi. Bu Septi, Bu Septi. Nama panjangnya itu Bu Septiana Abadi. Panggilnya Bu Septi. Nah, tadi sudah dua di kelompok B1. Ada lagi Bu Gurunya. Siapa ya? Ada lagi Bu Dias. Mana Bu Dias? Silahkan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Bu Royan. Amin. Halo muslim-muslimah. Perkenalkan, ini Bu Dias, Bu Guru kelompok B1. Besok mau bersama Bu Umi, Putri Dia dan Bu Septi. Dinas rumahnya di dekat PKU Kota Gede. Teman-teman ada yang tahu PKU Kota Gede? Rumah sakit ya teman-teman, rumah sakit PKU. Ada yang tahu rumah sakit? Namanya Bu
ya di dekat di kamar kota di kelas B1. Terima kasih. Terima kasih dulu ya. Iya, sampai ketemu. Sama-sama Bu Dias. Bu Dias ini nama panjangnya Bu Laili Widias Tuti. Nah, kita biasa panggilnya Bu Dias. Iya, teman-teman. Tadi sudah diberitahu rumahnya juga. Nah, kalau besok sudah aman lagi situasinya, teman-teman boleh main ke tempat Bu Guru. Sudah tahu rumahnya, dan tempatnya. Kalau nanti kalau ada sesuatu bisa telepon. Oh, Bu Guru, aku sudah. Nah, rumahnya Bu Guru di mana? Oh, boleh. Nah, selanjutnya yang di B1 lagi adalah Putri. Silakan Putri ya untuk memperkenalkan diri. Ini Putri ya. Putri ya, belum ada suaranya, maaf. Oh, suaranya Putri ya masih kecil. Belum Putri ya, coba. Oh, sudah lumayan. Teman-teman. Teman-teman. Rumahnya dekatnya Putri. Teman-teman kalau mau mancing ikan nanti bisa mampir di rumahnya Putri ya. Oh iya, kalau mampir dibawain ikan ya Putri ya. Pulangnya deket kolam ikan ya katanya. Kolam ikan loh teman-teman, kalau mau siap Putri ya, mau membersam tuh temennya Putri ya, ada Putri ya, ada dan Bu Septi. Terima kasih Bu Rian. Sama-sama Bu Tria. Terima kasih sudah memperkenalkan diri. Tadi Bu Rian ulangi ya, yang di kelompok A tadi ada Bu Anis, Bu Ii, Bu Lia, dan Bu Tika. Di kelompok B1 ada Bu Umi, Bu Septi, Bu Dias, dan Bu Tria. Sekarang kita mau lanjutkan lagi yang di kelompok B2. Siapa saja Bu Gurunya? Yang di kelompok B2 itu ada Bu Windri. Nah, silahkan Bu Windri memperkenalkan diri. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam Bu Indri. Apa kabarnya hari ini? Allah sehat ya. Sehat. Nah, perkenalkan, namanya Bu Indri. Nah, Bu Indri nanti mau mendampingi teman-teman di kelas B2. Yang lain juga loh. Allah ya. Teman-teman. Di B2 nanti kita ketemu ya. Iya. Sama-sama Bu Indri. Nah, itu tadi Bu Indri. Bu Indri nama panjangnya itu Bu Windri Yakni. Nah, itu sudah ada. Yang sudah bisa baca itu di bawah sendiri ada namanya Bu Guru. Oke, teman-teman. Selanjutnya Bu Windri juga tidak sendiri di B2. Ada Bu Asri. Nah, silakan Bu Asri untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Bu Royan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslimah, perkenalkan namanya saya Asri. Sudah banyak yang tahu ya, seperti Mbak Merah tuh mesti tahu. Terus yang kemarin dari kelompok B2 yang tadi itu B4 itu juga kemarin tahun ini insya Allah Bu Asri akan menemani di B2 tadi ya, ada juga dari sama Bu Alfi dan juga Bu Lucy. Rumah Bu Asri ada di dekatnya Bu Lucy. Mungkin itu salam sehat selalu untuk semuanya. Waalaikumsalam Bu Asri, salam sehat juga untuk Bu Asri. Nah teman-teman, tadi sudah ada dua, Bu Indri dan Bu Asri. Ada lagi, yang ketiga itu ada Bu Lucy. Mana ya Bu Lucy? Nah silakan Bu Lucy. Assalamualaikum teman-teman kecil. Waalaikumsalam Bu Lucy. Kedengaran enggak ya suaranya? Kedengaran jelas Bu Lucy di tempat saya. Oh iya, alhamdulillah Bu Lucy, alhamdulillah hari ini sehat. Bu Lucy besok nemenin teman-teman kecil kelas B2. Rumahnya Bu Lucy dekat Coklat Monggo. Siapa yang pernah main ke Coklat Monggo? Siapa? Siapa ya? Oh iya, Mbak Mela. Rumahnya Bu Lucy deket pohon yang besar-besar, ada 4 pohonnya. Pohon beringin deket rumahnya Bu Asri juga. Besok anak-anak kalau mau main silahkan, kalau kondisinya sudah membaik. Cukup sekian ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lucy sudah memperkenalkan diri. Nah ada satu lagi Bu Guru yang di B2, ada Bu Alfi. Silakan Bu Alfi memperkenalkan diri. Terima kasih Bu Royan. Coba jawab salamnya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kenalkan ya teman-teman, pasti sudah pada tahu ya. Nama Bu Guru Bu Alfi, Bu Alfia Triemailansari. Insya Allah Bu Alfi menemani teman-teman di kelas B2. Ya, Bu Alfi jauh loh teman-teman, dari sekolah jauh banget. Di mana ya? Ada di Gampeng. Dari Pasar Gampeng itu masih ke barat teman-teman. Besok kapan-kapan main ya ke rumahnya Bu Alfi ya. Oke Bu Alfi, insya Allah teman-teman ya. Sekian dulu ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Alfi. Nah teman-teman, itu tadi Bu Guru yang nanti akan belajar dan bermain bersama di kelompok B2. Selanjutnya Bu Guru yang di kelompok B3. Nah siapa ya yang di kelompok B3 itu? Ada Bu Susi. Silakan Bu Susi untuk memperkenalkan diri. Halo. Terima kasih Bu Royan waktunya. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Ya, perkenalkan, ini
ini Bu Susi. Nah, nanti. Nah, ini Bu Susi. Nanti teman-teman P3 bisa belajarnya bertemu sama Bu Susi. Nanti Bu Susi ada temannya juga. Wah, siapa ya nanti temannya ya? Teman Bu Susi itu nanti di P3 itu ada 3. Ada 3. Nanti ada Bu Raya. Ada Bu Heni dan ada Bu Ngalim. Nanti teman-teman semua harus kenal dengan buku kelompok B. Nah, teman-teman, insya Allah besok kita ketemu di kelompok ketiga. Terima kasih Bu Raya. Iya, sama-sama Bu Susi. Terima kasih. Itu tadi Bu Susi Retnowati. Nah, kita biasa manggilnya Bu Susi. Bu Susi itu rumahnya juga jauh ya teman-teman, di Berbah Sleman sana. Nah, iya. Teman-teman kalau ke sana boleh, boleh itu main. Oh, rumahnya Mbak Taila juga jauh. Iya. Terus di rumahnya Bu Susi itu, iya. Oh, dekat Kid Fun. Oh iya, dekat Kid Fun. Terus di rumahnya terus itu banyak tanaman. Loh, siapa yang pengen lihat-lihat tanaman bisa main ke tempat Bu Susi. Bantal juga, Bu Rayan. Mana Bu Susi? Dekat Lava Bantal juga. Oh, dekat itu tempat wisata Lava Bantal. Nah, besok siapa yang kesana kalau lagi, kalau kondisinya sudah baik lagi kesananya ya Bu Susi ya, bisa mampir tempat Bu Susi. Siapa tahu nanti pulangnya dibawain tanamannya Bu Susi. Oh ya, buat kenang-kenangan sudah pernah main ke rumah Bu Susi. Gitu ya Bu Susi ya. Baik, selanjutnya di kelompok B3 ada Bu Ngalim. Mana ini Bu Ngalim? Monggo Bu Ngalim, silahkan. Bu Rayan, waktunya. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Nak toleh, Salihah. Ini sini ada Bu Ngalim. Halo Bu Ngalim. Rumahnya itu di mana ya? Oh, di dekat pasar kota gede. Di situ ada dekat lagi apa? Masjid Perak. Oh, masjidnya terbuat dari perak. Enggak ya. Tiangnya saja. Ada masjid Perak. Kemudian kalau lagi ada apa? Joglo Kajengan. Nah, di situ juga ada Pak Bakto Sido Semi. Ya, ngali promosi ya teman-teman. Mau promosi bakso. Insyaallah kali mau menemani sama Bu Susi, sama Bu Heni, sama Bu siapa yang satu lagi tadi? Oke. Awas kita nanti semoga pandemi berlalu. Amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ngalim sudah memperkenalkan diri. Sekarang yang ketiga itu ada Bu Heni. Nah, mana ini Bu Heni? Silahkan Bu Heni. Iya Bu Royan. Terima kasih waktunya yang sudah diberikan. Sama-sama. Oke, Bu Heni mau ngucap salam dulu ya. Dijawab ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, salam kenal dari Bu Heni. Ada yang sudah kenal sama Bu Heni? Ada? Sudah.
Oh, udah ada yang udah kenal. Alhamdulillah. Nah, kenalkan. Nama panjang saya Deni Susianti. Biasa dipanggil Bu Heni. Dulu itu Bu Heni ngajarnya di kelompok bermain, sayang. Tapi alhamdulillah ini dan tutupnya Bu Heni mau menemani Indonesia. Halo. Ini mau mengenalkan tempat tinggal Bu Heni ya. Bu Heni tinggal di Berbah, tepatnya di Semuyo, Jalan Tirto, Berbah Sleman, Yogyakarta. Dari rumah sampai ke TK kurang lebih 10 km. Wow, jauh ya teman-teman ya. Alhamdulillah Bu Heni semangat untuk belajar di TK Aisyah Nyai Ahmad Dahlan. Dan insya Allah untuk Bu Heni bisa menemani teman-teman belajar ya. Insya Allah pandemi sudah berakhir, kita bisa tatap muka, kita Amin. Sekolah dan belajar. Amin. Kalau Bu Heni semangat belajar, jaga protokol kesehatan supaya kita tetap sehat. Oke? Amin. Oke, Bu Heni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bu Heni. Nah, kurang satu lagi ya teman-teman yang di B3. Sudah ada Bu Susi, Bu Ngalim, Bu Heni. Satu lagi Bu Guru di B3 itu ada Bu Royan. Nah, saya sendiri teman-teman Bu Royan. Bu Royan nama panjangnya ada di bawah ini, ada tulisannya. Siapa yang sudah bisa baca namanya siapa? Nama panjangnya Pinter. Terima kasih sudah dibacakan teman-teman. Namanya Aroyan Amri Sakinah, itu nama panjangnya. Nah, nama panggilannya Bu Royan. Kata Bu Nawa tadi nama yang depan itu ya teman-teman nama panggilannya, biar mudah untuk dipanggil. Bu Royan itu rumahnya di Karangjati RT 6, Taman Tirto, Kasihan Bantul. Itu kalau teman-teman ke Kasongan, tempat yang jualan gerabah-gerabah, ada pot, ada apa lagi ya, tempat cuci tangan, terus tas-tas dari kerajinan. Nah, itu di desa wisata Kasongan, itu masih ke barat terus. Nah, nanti belok-belok. Nah, teman-teman kalau mau main bisa telepon dulu sama Bu Royan atau video call. Bu Royan alamatnya di mana? Kirimi dong gitu. Mau main gitu. Oke. Nah, di tempat Bu Royan itu juga dekat Gua Selarong, teman-teman. Siapa yang pernah ke Gua Selarong? Sama ada lagi Taman Puspanggading, sama yang baru itu apa ya, promosi juga ini Bu Royan, promosi tempat wisata ya teman-teman. Tapi kesananya besok kalau udah kondisinya baik. Nah, itu perkenalannya Bu Royan. Insya Allah akan menemani teman-teman di kelompok B3. Salam kenal ya dari Bu Royan, ayah dan bunda, teman-teman semua. Sekian dulu dari Bu Royan. Kita lanjutkan lagi. Kita mau berkenalan sama Bu Guru B4. Nah, siap-siap Bu Guru B4 yang dipanggil namanya. Yang pertama itu ada Bu Rida. Bu Rida, mana Bu Rida? Tadi yang Bu Royan ceritain, Bu Rida ini izin jilbabnya enggak itu diterkam serigala katanya ya Bu Rida. Ini coba tanya Bu Rida. Silakan Bu Rida. Bu Rida itu suaranya Waalaikumsalam. Dimute. Waalaikumsalam.
Sebentar. Bu Rida dibuka dulu ya. Ya, mic-nya Bu Rida. Sudah Bu Rida. Ya, monggo silakan. Amis Ami. Waalaikumsalam Bu Rida. Ya, R ini D A. Dari riang da damai. Bu Rida selalu riang dan damai, insya Allah. Nah, teman-teman bermain di kelas. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rida. Bu Rida itu pandai bercerita loh teman-teman. Loh, suatu saat kita dengerin ceritanya Bu Rida ya. Tadi Bu Rida itu kepanjangannya riang damai. Nah, insya Allah kita semua juga riang dan damai seperti Bu Rida. Amin. Tadi juga semoga coronanya lekas pergi, kata Bu Rida, biar kita bisa bertemu lagi. Nah, bisa saling melihat, bisa saling apa bermain bersama, bertemu langsung dengan Bu Guru dan teman-teman. Amin. Bu Rida juga tidak sendiri. Bu Rida juga ada temannya. Temannya siapa ya? Temannya itu ada Bu Utami. Nah, silakan Bu Utami. Oke, sebentar ya. Baik, tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pagi ini kita berjumpa dengan muslimah. Oh ya, ada iklan. Gak apa. Bu Utami ada di kelompok B4. Oke, besok di B4 bisa belajar bareng dengan Bu Utami. Nanti udah ada Bu Rida. Nanti ada dua lagi yang akan berkenalan dengan teman-teman semua. Rumah Bu Utami ada di Bogot Lapangan. Lapangan apa ya? Siapa yang pernah ke lapangan Botorono? Nah, rumah Bu Utami ada di timur lapangan. Nanti kalau di sana ada kolam, di rumah Bu Utami boleh mampir loh. Kalau sudah si cor-cornya pergi, kita berdoa biar coronanya lekas pergi, biar Allah segera mengusir corona.
Selingkuh-selingkuh. Cukup sekian dari Bu Utami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Utami. Selanjutnya yang ketiga, tadi ada Bu Rida, ada Bu Utami. Yang ketiga ada yang tadi memimpin tahfidz teman-teman. Siapa? Bu Ijah. Iya, Bu Ijah. Silakan Bu Ijah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sudah perkenalan ya. Siapa tadi namanya? Bu Ijah. Nama aslinya, nama panjangnya itu Bu Walijah, tapi panggilannya Bu Ijah. Rumahnya di Kota Gede, dekat sama rumahnya Bu Dias, dekat sama PKU Muhammadiyah Kota Gede. Kalau misalnya mau kata, mampir kalau sudah terdampak corona. Insya Allah Bu Ijah nanti akan menemani muslim-muslimah di kelompok B4 Bu Ijah, Bu Tami, dan yang satu lagi nanti mau kenalan. Jadi ini ada satu guru lagi dan muslim-muslimah selalu diberi kesehatan. Jangan lupa doa semoga corona segera hilang, kita bisa sekolah kumpul dengan teman-teman, kita belajar, main dan mengaji bersama. Dari kita cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ijah. Ya, selanjutnya ada Bu Nur. Silahkan Bu Nur. Baik, terima kasih Bu Royan atas waktunya. Ya. Apalagi ya, Bu mau salam dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali. Alhamdulillah, ya sehat ya. Gak semuanya kelihatan ceria. Nah, perkenalkan ya, saya Bu Nur. Kemarin mungkin teman-teman yang dari B2 sekarang naik ke kelas B4 kenal ya. Sekarang kita jumpa lagi nanti di B4 teman-teman. Ada bertemu dengan teman-teman yang baru juga ya. Masya Allah, kita berdua mau berempat, nanti lebih seru ya. Jadi ada siapa lagi? Siapa yang ingat? Guru B4. Siapa? Bu Ida, Bu Ut, Bu Ija, gak ada. Oke, begitu ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur. Itu tadi teman-teman, Bu Guru dari kelompok B4. Ada Bu Rida, Bu Utami, Bu Ijah, dan Bu Nur. Nah, ini Bu Iitnya belum bisa gabung. Berarti kita lewati dulu, kita ke karyawan dulu ya teman-teman. Kita mau mengenal karyawan DKB dan TK Aisyah Nyai Ahmad Dahlan Fulde. Yang di kantor itu ada Bu Ana. Nah, silakan Bu Ana. Perkenalkan diri kepada Ananda dan Ayah Bunda semua. Terima kasih Bu Royan. Kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ayah bunda, perkenalkan saya Bu Ana. Siapa teman-teman? Bu Ana. Bu Ana itu nggak ngajar ya teman-teman, tapi kerjanya di kantor KP dan TK Aisyah Nyai Ahmad Dahlan. Besok kalau sudah masuk tatap muka boleh main lho teman-teman di kantor. Oke teman-teman. Oke. Bu Ana tinggalnya di Kota Gede teman-teman. Ada yang rumahnya di Kota Gede? Ada nggak ya? Siapa yang di Kota Gede? Kalau guru banyak ya, Jakarta Gede. Yaudah, gitu aja. Kenalan dari Bu Ana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana sudah memperkenalkan diri. Bu Ana itu ada di kantor yang menulis administrasi. Kalau mau membayar itu apa? SPP setiap bulan itu ke Bu Ana. Tapi untuk saat ini bisa lewat transfer ya ayah dan bunda. Nah, alhamdulillah tadi Bu Ana sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya ada lagi Pak Kus. Pak Kus bergabungkah? Coba kita tunggu sebentar. Pak Kus, are you ready? Belum, Bu Raya. Oh, belum. Baik. Kita lewati dulu ya, Pak Kus. Kita lanjut ada lagi temennya Pak Kus, itu ada Pak Inu. Ada enggak ya, Bu Guru? Oh, enggak ada. Baik. Bundari, masih adakah? Oh, ada. Silakan Bundari memperkenalkan diri. Terima kasih, Bu Raya. Sami-sami. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan ya. Nama saya Bundari. Bundari, karyawan TKNAD sebagai tenaga kebersihan. Nyapu-nyapu. Dan bisa membantu menemani teman-teman bermain, mengambilkan baju, melepaskan baju saat berenang. Dari rumahnya dekat terminal Giwangan dan dekat pasar Giwangan dan dekat wisata ikan Bendung Leten. Kalau teman-teman mau main, silakan. Kalau sudah coronanya hilang ya. Itu saja perkenalan dari Bundari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bundari. Itu tadi Bundari. Tenaga kebersihannya. Teman-teman juga rajin bersih-bersih nggak ya di rumah? Menyapu juga Bundari. Itu apa? Kalau ada debu disulai. Tuh. Kalau di sekolah itu ada Bundari juga nemenin teman-teman bermain kalau pas istirahat, sama bantu kalau pas teman-teman berenang itu memakaikan baju, melepaskan. Itu tadi kata Bundari. Nah, selanjutnya Pak Slamet Busum dulu. Busum ada enggak ya Busum? Oh ada, silahkan Busum memperkenalkan diri.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Perkenalkan, saya Butuh. Saya yang tugas di dapur untuk menyiapkan makan siang untuk teman-teman semua. Dan rumah saya dekat loh dari TK, dari sekolahnya, cuma ke utara sedikit, beberapa meter, 100 meter. Jadi nggak jauh dari sekolah. Teman-teman itu boleh loh kalau sudah masuk tatap muka main ke tempat rumahnya itu ya. Terima kasih teman-teman. Sekian dari Busum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Sum. Nah, ada lagi Bu Guru yang Bu Siti. Coba silakan Bu Siti. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam Bu Siti. Katanya teman-teman masih ada yang kenal. Alhamdulillah. Siapa yang kenal Bu Siti? Siapa ya yang sudah kenal sama Bu Siti? Bu Siti. Oh Mbak Ais, iya. Perkenalkan ya, nama panjangnya Bu Siti adalah Siti Rahmawati. Bu Siti dulu kelompok bermain. Nah, tapi untuk tahun ini, Bu Siti istirahat dulu ya. Bu Siti bantu-bantu, nanti siapa yang memerlukan bantuan Bu Siti, Bu Siti siap, insya Allah. Rumah Bu Siti alamatnya di Basen, di belakang PKU. Tapi kalau lewat PKU muter-muter. Kalau paling dekat, paling mudah itu lewat SD Baluwati atau dekat Senek Supriyati. Ada yang sudah pernah ke SD Baluwati atau Senek Supriyati? Nah, itu dekat sekali dengan rumah Bu Siti. Rumah Bu Siti bukan di Mewah, tapi di Petan. Apa itu Bu Siti? Pepet Jarata. Serem ya teman-teman rumahnya Bu Siti. Iya, itu ya teman-teman perkenalan Bu Siti kali ini. Bolehlah teman-teman kalau yang punya dekat atau tidak tahu boleh sama mampir ke sini. Meskipun mepet daratan tapi nggak menakutkan loh. Mungkin teman-teman nggak tahu Bu Siti daratan itu apa. Apa ya Bu Siti? Daratan itu makam. Nah, daratan itu makam teman-teman. Tapi nggak makamnya itu menyenangkan. Banyak teman-teman bermain di makam malah. Nah, itu perkenalannya seperti kali ini. Nanti mainnya teman-teman semuanya main ke rumah Bu Siti. Kalau mungkin pas lewat atau lewat dekatnya Bu Siti, boleh mampir ke rumahnya Bu Siti. Nanti disuguhi mie kop ya. Ya, itu dulu ya teman-teman. Mohon maaf. Sekian dulu dari Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti sudah memperkenalkan diri. Iya, untuk Bu Siti saat ini istirahat dulu tadi katanya ya teman-teman, istirahat dulu di rumah dulu itu. Kalau main ke tempat Bu Siti mau di
Sugui itu dihidangkan mie koplok. Monggo ayah bunda Nanda yang ingin main ke rumah Bu Siti nanti bisa merasakan mie koploknya Bu Siti. Iya. Baik, terima kasih teman-teman. Nah, ada lagi, itu ada karyawan yang jaga malam teman-teman, tapi hari ini belum bisa gabung. Itu ada Pak Selamat dan Pak Teguh. Terus untuk Bu Iit, insya Allah kenalannya besok ya teman-teman. Hari ini belum, itu belum bisa ikut gabung juga. Insya Allah besok di hari kedua waktu MOS, sebelum acara dimulai bisa kenalan dulu bersama Bu Iit. Alhamdulillah. Gimana Bu? Oh sudah ada. Ya baik. Oh ini Bu Iit sudah bisa gabung bersama kita. Monggo Bu Iit, silahkan. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Siapa ya sudah tahu namanya Bu Guru? Ada yang sudah tahu? Siapa yang sudah tahu? Bu namanya Bu Ingrid. Gimana? Bu Ingrid. Benar. Guru namanya Bu Iit, panggil nama panjangnya Bu Iit Maiza, tapi teman-teman cukup manggil Bu Iit. Bu Iit nanti kalau mau nyari ada di kelas A. Rumahnya Bu Iit itu dekat sama rumahnya Bu Nalin. Nanti bisa main ke rumahnya Bu Iit ya, nggak jauh kok dari sekolahan. Oke teman-teman, oke Bu Iit. Terima kasih Bu Iit. Iya, semangat belajar kata Bu Iit, meskipun dari rumah tetap harus semangat dan bahagia selalu. Iya, sudah semua ya teman-teman, semua Bu Guru dan karyawan KPTK Aisyah Nyai Ahmad Dahlan Fulde sudah memperkenalkan diri. Teman-teman sudah kenal ayah bunda juga. Nah, acara selanjutnya ini kita mau menyaksikan video. Nah, mau diputarkan video, menonton video bersama tentang lingkungan sekolah. Nah, kita mau lihat sekolah kita. Monggo silahkan. Nih, kita saksikan bersama. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada siapa? Ini Bu Siti. Ini gerbang sekolah kita. Ada halaman sekolah. Mari kita bermain bersama. Ada juga tempat parkirnya. Yuk, kita lihat lagi yuk. Apa ya? Ini dia kolam renang. Asik kan? Asik. Ruang makan. Ruang makan tempat kita makan siang bersama teman-teman, juga Bu Guru di sekolah. Nah, kita sudah sampai di tempat bermain outdoor. Banyak sekali ya teman-teman mainannya. Thank you.
3. Ruang kelas sentra persiapan. Tadi kita sudah jalan-jalan di sekolah kita ya teman-teman. Tadi ada ruangan apa saja? Ada gerbang sekolah, halaman, kolam renang, tempat parkir, apalagi ya? Tempat bermain. Terus ada UKS. Kalau teman-teman agak pusing bilang terus nanti itu tiduran di tempat itu ruang UKS tadi, itu ada ruang audio visual untuk kita ekstra drum band, untuk ekstra menyanyi. Nah, terus ada kantor. Terus kita lanjutkan lagi ya, kita mau melanjutkan, mau nonton video saat toilet training. Coba kalau teman-teman besok kita pas di sekolah, pas kita udah tatap muka, kebelet tipis atau kebelet buang air besar, di mana ya Bu Guru? Nah, kita mau saksikan bersama video saat toilet training. Silahkan Bu. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim dan muslimah, apa kabarnya ini? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Bersama Bu Alin, hari ini kita mau belajar tentang toilet training. Siapa yang sudah berani ke kamar mandi sendiri? Ya hebat. Berikut ini adab ke kamar mandi. Siapa yang sudah tahu ada ke kamar mandi? Iya, doa dulu sebelum masuk kamar mandi. Yuk, kita bareng-bareng, kita belajar bareng doa masuk kamar mandi. Oke, siap? Doa masuk ke kamar mandi. Allahumma inni a'udzu bika minal ufusi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekejian dan keburukan. Tadi sudah berdoa ketika masuk kamar mandi. Selanjutnya, kita masuk kamar mandi dengan kaki kiri. Mana kaki kirinya? Oke, hebat. Kaki kiri. Buang air besar atau buang air kecil pada lubang toilet. Nah, mana lubang toilet?
toilet. Kemudian dilakukan dengan apa? Jongkok. Iya, nggak boleh berdiri. Harus jongkok atau duduk. Nah, setelah itu menuntaskan buang air besar atau buang air kecil. Setelah tuntas, dibersihkan dengan tangan kiri. Iya, tangan kiri. Setelah itu disiram sampai bersih. Nah, kemudian kita keluar. Keluarnya dengan kaki apa, anak? Muslim dan Muslimah, dengan kaki kanan. Iya, kaki kanan. Hebat. Kaki kanannya mana? Oh, ini. Iya. Setelah selesai, kita doa keluar kamar mandi. Yuk, kita sikap berdoa dulu. Sikap doa keluar kamar mandi. Tangan diangkat, kepala digundukkan dengan suara lembut. Doa ketika keluar kamar mandi. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adaba afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dan menjadikan aku sehat. Itu tadi ada masuk ke kamar mandi ya teman-teman muslim dan muslimah. Sekian dulu dari Bu Ani. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah tahu sama Bu Siti diberitahu toiletnya di mana, letaknya, tempatnya di mana. Terus tadi sama Bu Ngalin juga diberitahu adab atau tata cara ke kamar mandi. Gimana ya caranya? Tadi sudah diberitahu sama Bu Ngalin. Kita berdoa dulu. Terus mendahulukan kaki kiri. Tuh tadi ayah bunda yang ingin menonton video yang tadi kami sharekan itu bisa di channel YouTube KB dan TK Aisyah Nyai Ahmad Dahlan Fulding ya, untuk diperlihatkan ke Ananda lagi. Terima kasih. Baiklah teman-teman. Nah, tibalah kita di acara penutup. Tapi Bu Rian mau pesan dulu. Nah, teman-teman di rumah tetap menjaga 5M. Apa teman-teman? 5M protokol kesehatan. Siapa yang tahu yang pertama apa? Mencuci tangan dengan sabun. Terus diusahakan di air yang mengalir sampai bersih. Tuh, kalau misalnya tidak ada air, itu bisa memakai hand sanitizer. Kemana-mana ayah dan bunda itu membawa hand sanitizer. Nah, itu kita sering-sering menggunakannya atau mencuci tangan memakai sabun di air yang mengalir. Terus yang kedua, kalau kita bepergian harus memakai masker. Saat ini dianjurkan maskernya dua. Nah, maskernya double, iya. Misalnya di dalam masker medis, yang di luar masker kain atau masker yang 5 lapis. Tuh, enggak usah double, 5 lapis. Iya. Yang ketiga, M yang ketiga itu kita harus menjauhi kerumunan. Jaga jarak kita. Nah, sama orang lain kita menjaga jarak, hindari berkerumun. Tapi enggak boleh sama orang lain. Oh iya, itu kita enggak berkerumun dulu. Iya. Terus M yang keempat itu mengurangi mobilitas. Kurangi mobilitas. Nah, itu ya teman-teman, kita patuhi protokol kesehatan biar kita semua sehat, selalu dilindungi oleh Allah. Kita berdoa supaya pandemi corona ini lekas
berakhir, kita bisa berjumpa lagi. Teman-teman selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Terus apalagi ya, makan buah, minum air putih yang banyak, minum madu, biar tetap kuat dan sehat. Makan apa? Wah, enak itu makan es krim sama buah, namanya rujak es krim ya teman-teman ya, itu seger. Nah apalagi siang-siang panas gini ya teman-teman, makan es krim pakai buah. Nah oke Mbak Merah. Nah teman-teman, tibalah kita di acara yang terakhir, yaitu acara penutup pada siang hari ini. Terima kasih Ananda, Ayah Bunda, Bu Guru, karyawan KB dan TKI Siah Nyai Ahmad Dahlan Pude yang sudah mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah hari pertama ini sampai selesai. Insya Allah kita berjumpa lagi besok hari Selasa di hari masa pengenalan lingkungan sekolah yang kedua, hari yang kedua. Insya Allah lebih asik lagi dari hari ini, kegiatannya pun beda dari hari ini. Nah kita sudah mengenal Bu Guru, karyawan, teman-teman semua, kita juga sudah mengenal Ayah Bunda. Nah terima kasih yang sudah mendampingi Ananda, Ayah Bunda. Besok hari Selasa Bu Guru tunggu ya teman-teman. Oke. Oke, kita jumpa lagi insya Allah jam 9 kita mulai di pertemuan virtual Zoom kegiatan yang kedua, hari kedua. Baiklah, sebelum ditutup kita mau berdoa dulu. Yuk kita mau sikap berdoa. Di tangan ini ada doa, di mulut ini ada doa, di hati ini ada doa. Esok lusa tetap berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, dengarlah doaku. Ya Allah, ya Tuhanku, kabulkanlah doaku. Amin. Jika berdoa, tangannya diangkat, kepala ditundukkan. Doa sesudah belajar. Alhamdulillah. Mohon petunjuk. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tibah wa arina batila batila warzuqna jatinabah. Amin. Doa syukur nikmat. Rabbi auzidni min ashkura ni'mata allati an'amta alayya wa an a'mala solihan tardu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Doa untuk kedua orang tua. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu. Doa kebaikan dunia akhirat. Dan atina fitri
waktunya. Hasanul akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah teman-teman sudah ikut berdoa hari ini, Bu Royan dan Bu Guru semua. Mohon maaf bila ada salah. Sama-sama teman-teman, jaga kesehatan, tetap di rumah, patuhi protokol kesehatan. Nah, sekarang Bu Royan mau salam. Nanti setelah ini kita foto bersama dulu ya. Ini masih ada berapa ini? Nah, nggak apa-apa. Nah, terima kasih Ayah dan Bunda, teman-teman semua. Insya Allah kita berjumpa lagi besok hari Selasa. Jawab salamnya Bu Royan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yuk silakan dibuka kameranya teman-teman, kita foto bareng ya. Masih ada 34 ini.